Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BHSI Lovers dimanapun kalian berada. Semoga saat ini kita masih diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin yang akan mengulas alur cerita dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode nanti malam 11 Juli 2022, yang pastinya sangat seru dan menarik untuk kita saksikan. Farah Buana dibikin kafok oleh Pak Noval. Nah sahabat, namun sebelum lanjut ke dalam pembahasan selanjutnya, bagi sahabat BHSI Lovers yang baru aja gabung di channel ini, silakan untuk tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Seperti yang kita saksikan di episode sebelumnya, Nana bersikeras mempertahankan lahan peninggalan ayahnya Saskia, yang dimana saat ini lahan tersebut akan digusur oleh Farah Buana. Sehingga Nana dan Pasha juga perisai dewa tetap berjaga-jaga di lokasi, karena saat ini lahan tersebut akan dijadikan lahan sarana olahraga oleh ibunya Saskia. Meski hal itu sangat bertentangan dengan Farah Buana, karena lahan tersebut dikuasai oleh Buana Corp, sehingga dewa pun akan memperjuangkan lahan miliknya Saskia meski harus menentang Bu Farah. Namun di lain sisi, Farah Buana pun melaporkan Nana karena Nana sudah membawa lari kunci eskavator, sehingga para preman tidak bisa meneruskan penggusuran tersebut. Pasha pun menyuruh Nana untuk terus di dalam mobil karena Nana membawa lari kunci tersebut bersama Pasha. Namun sayang, Farah Buana yang sudah melaporkan Nana atas pencurian kunci eskavator, sehingga polisi pun membawa Nana ke kantor untuk dimintai keterangan. Sementara di tempat lain, dewa yang menerima kabar jika Nana dibawa ke kantor polisi membuat dewa kaget dan bergegas menemui Nana. Di lain sisi, Vanoval pun tak akan membiarkan Nana dipenjara gara-gara Farah Buana, sehingga Vanoval lakukan sesuatu terhadap Farah Buana. Kali ini Vanoval sudah geram terhadap Farah Buana dan akan menabraknya, sehingga Farah Buana kapok dan Farah Buana tidak akan lagi mengganggu kehidupan Nana dan Dewa Buana. Nah sahabat, mungkin hanya itu saja sinopsis dan cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini dan prediksi selanjutnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTP. Kritik dan saran tulis di kolom komentar ya sahabat. Terima kasih kepada bunda-bunda dan sahabat BHSI Lovers semua sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.